Hai guys, kemarin saya sudah bikin video tentang 8 penemuan asli Ceko. Dan hari ini saya mau bahas topik ini lagi karena masih ada 7 penemuan yang lain yang saya ingin mention supaya kalian tahu sedikit tentang negara kecil saya. Saya sudah cerita dalam video sebelumnya bahwa saya berasal dari Republik Ceko dan Ceko itu negara kecil di tengah benua Eropa. Dan saya tahu kalian pasti tahu banyak pemain sepak bola asli Ceko atau juga olahragawan yang lain. Tapi hari ini kita akan bicara tentang ilmu dan tentang penemuan-penemuan yang penting. Oke. Jadi nomor satu. Turbin Kaplan. Salah satu jenis turbin dapat nama turbin Kaplan karena penemunya namanya Victor Kaplan. Dan itu orang Ceko. Dan turbin ini biasanya digunakan di air di mana alirannya tidak konstan. Dan saya sama sekali tidak mengerti topik ini, jadi kalau kalian tertarik dengan topik turbin, ya silakan tanya paman Google. Nomor 2, metamfetamin. Metamfetamin atau di Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai sabu-sabu sebenarnya berasal dari Jerman. Pada tahun 30-an bahan ini dipatenkan di Jerman oleh sebuah perusahaan di Jerman dan itu dipakai sebagai obat pervitin tableten. Itu obat penyakit gangguan pemuasan perhatian dan juga obesitas. Dan pervitin ini juga dulu dikasih kepada pasukan Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua supaya mereka siap mengambil risiko, supaya mereka lebih tahan kelaparan dan kelelahan, dan mereka lebih konsentrasi. Tetapi pada tahun 59, obat ini sebenarnya diambil dari atau dikeluarkan dari daftar obat yang resmi oleh karena banyaknya efek samping yang buruk. Nah, sekarang kita kembali ke Ceko lagi. Walaupun waktu itu pervitin sudah hampir dilupakan, pada tahun 70-an seorang laki-laki Ceko yang namanya Pavel Gregor dan juga teman-temannya seperti menghidupkan popularitas bahan ini lagi, tetapi kali ini sebagai narkoba. Mereka sedikit memperbaiki atau menginovasi metode persiapan kristal-kristal itu dan mereka mempopulerkan cara persiapan itu di seluruh Ceko dan setelah itu di seluruh dunia. Saya pernah nonton dokumen di TV nasional di Ceko tentang si Pavel Gregor dan ternyata dia sudah tidak pakai narkoba lagi sekarang dan dia berusaha membantu para pecandu yang seperti tidak mampu atau tidak bisa berhenti pakai narkoba tanpa bantuan orang lain. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak suka topik narkoba dan saya sebenarnya tidak bangga sama sekali tentang penemuan ini ya. Kita pindah saja ke penemuan lain. Nomor 3, Remosca. Saya sebenarnya tidak tahu kalian tahu apa artinya Remosca atau tidak. Karena saya rasa itu tidak dipakai di Indonesia. Remosca adalah oven listrik kecil yang bisa dipakai untuk masak atau juga memanggang. Penemunya adalah Oldřich Homuta, seorang insinyur listrik Ceko. Nama Remosca itu diambil dari nama pabrik Remos. Bagi orang Ceko atau orang Eropa yang menghabiskan banyak waktu di dapur, ini penemuan yang cukup penting. Ya, tapi saya mengerti kalian di Indonesia mungkin tidak pakai ini. Dan sistemnya atau prosesnya itu mungkin sedikit semirip dengan Magicom rice cooker. Nomor 4, baling-baling kapal. Josef Ressel, penemu asli Ceko,
lahir di kota Chrudim di Ceko dan pada tahun 1827 dia mematenkan baling-baling kapal. Dan ini adalah penemuan yang sangat penting untuk transportasi air. Nomor 5, Bridge Loader Rifle. Senapan Bridge Loader adalah penemuan dari seorang spesialis senjata asli Ceko yang namanya Sylvester Krnka. Itu sebenarnya senapan yang diisi dari belakang, tapi yang buatan Ceko ini dapat teknologi inovatif. Dan banyak senjata buatan si Krnka dijadikan senapan berburu setelah ditarik dari peralatan militer. Senapan yang memakai teknologi dari si Krnka itu misalnya M1867 Russian Krnka. Nomor 6, klasifikasi darah manusia. Seorang ahli serologi, neurologi, dan psikiatri yang bernama Jan Jansky dikenal sebagai penemu empat golongan darah yang utama, yaitu A, B, AB, dan 0. Dan penemuan ini sangat penting bagi bidang kedokteran atau dunia kedokteran. Tapi waktu itu dia belum pakai huruf. Dia pakai angka Romawi, jadi 1, 2, 3, dan 4. Tapi itu sebenarnya lucu karena itu kebetulan bahwa Jansky menemukan 4 golongan darah ini karena waktu itu dia bikin riset atau penelitian tentang topik yang lain di bidang psikologi atau psikiatri. Tapi ternyata dia menemukan sesuatu yang sangat useful untuk semua dokter di seluruh dunia. Nomor 7, polarografi. Kalian mungkin tidak tahu apa artinya polarografi dan sejujurnya saya juga tidak begitu tahu. Jadi tadi saya harus buka Wikipedia dan cari informasi di sana. Jadi, polarografi adalah bagian dari voltametri yang mana elektrode kerjanya adalah elektrode Reksatetes atau elektrode Reksatetes statis. Elektrode ini sangat bermanfaat karena rentang katodinya yang lebar dan permukaannya terbarukan. Saya tidak mengerti itu tentang apa. Tapi yang penting, penemunya asli Ceko. Namanya Jaroslav Heyrovský, dan yang lebih penting lagi itu bahwa Heyrovský ini dapat perhargaan Nobel karena penemuan ini. Dan orang Ceko juga membantu menemukan atau mereka berada di dalam tim yang menemukan misalnya pensil plasma, obat antivirus, fotografi berwarna, teknologi modern tentang nanofiber, alat ukur listrik, dan juga banyak penemuan yang lain. Jadi yang kalian bisa lihat ada banyak penemu asli Ceko yang menemukan sesuatu yang sangat penting bagi semua orang di dunia. Walaupun jarang ada orang yang tahu bahwa penemu itu asli Ceko. Dan saya ingin tahu apa yang kalian berpikir tentang semua penemuan ini. Apakah kalian tahu itu berasal dari Ceko? Atau apa saja yang kalian tahu tentang negara saya? Jadi tolong kasih komentar di bawah dan saya pasti jawab karena saya suka diskusi. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe supaya pada masa depan kalian bisa nonton video saya yang lain, yang baru. Oke, dadah!